Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kawan, alias kita berjumpa lagi ya. Bahasanya kali ini kita sedang berada di kawasan area menuju Kabupaten Pekalongan, yang tepatnya di hutan kita menuju dan Petung Riono ya. Semoga saja perjalanan kita di pagi hari ini ya, yang sangat segar ini dan dengan cuaca yang mau cerah ini ya, kita bisa bertemu dengan anggrek-anggrek spesies apa saja di sini kita belum tahu ya. Ntar lanjutannya, dan tetap ikuti perjalanan kami di channel Flower 12. Oke. Mari. Anggrek ini ya, anggrek lipan. Lipan baru.
sitting area ini guys, di kayu yang tumbang. Wah sayangnya itu guys pada jatuh. Sitting area ini guys. Sitting area. Kuning guys, kita nebu Robi Kueta guys. Di Kueta ini guys nanti saya belum berdua
Bim. Siapaan? Si Bang Andre ini persiapan mau memanjat. Itu di sini sudah ada area Hyacinthoides. Ya, ternyata langsung dapat ini. Areanya, area Hyacinthoides itu kok atas itu banyak sekali. Tapi ini paling ambil beberapa aja. Ya kan, Bang Andre? Halo, sedulur, nampaknya kita baru saja nemu ya. Anggrek area ya. Hyacinthoides ini yang buahnya berwarna putih. Tadi habis memanjat dari pohon itu yang cukup lumayan tinggi ya. Ya, inilah penemuan anggrek kita di tepatnya Kabupaten Pekalongan ya, yang sudah kita temukan ini area Hyacinthoides yang berwarna buahnya putih ini ya. Dan lagi pula saya juga menemukan anggrek. Ini jenis apa ya, saya nggak tahu, ini mirip seperti area itu, area apa saya nggak tahu ini, dan ini juga anggrek apa, saya belum mengenalnya. Mohon saran ya teman-teman yang mengerti ini anggrek apa, saya belum tahu ini. Yang saya ketemu adalah area itu yang tadi, area Hyacinthoides. Dan ini juga berteman nampaknya kali ya sama ini anggrek ini. Dan oke, kawan, sahabat semua, cinta tanaman Nusantara. Dan jangan lupa ya, selalu ikuti perjalanan kami di channel Flower 12. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, tombol di bawah ini, dan pantau terus. Oke, mari tetap ikuti terus perjalanan kami. Mari.